Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran. Sahih Al-Bukhari nomor 4556. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan ia menghafalnya, maka ia akan bersama para malaikat yang mulia dan baik. Sedangkan perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dengan tekun, dan ia mengalami kesulitan dalamnya, maka dia akan mendapat ganjaran dua pahala. Pesan 1. Keutamaan orang yang membaca Al-Quran dan menghafalnya, ia bersama para malaikat yang mulia. 2. Keutamaan orang yang berusaha membaca Al-Quran walaupun kesulitan, maka ia akan mendapatkan dua pahala.